Okay dah. Halo semua. Jap, sebelum tu nak pakai lipstick. Oh, senang sikit. Halo semua and assalamualaikum. Ini video Ami yang ke-11. After 10 video, Ami dah konsisten buat. And akhirnya, Ami ada kekuatan untuk buat video pasal SCCA. Sebenarnya, dah lama dah nak buat video ni. Tapi proses dia rumit, tahu tak? Ami kena apa tu? Fikir jawapan. Ami kena fikir soalan. Soalan tu sebenarnya banyak dalam Instagram. Tujuan Ami buat video ni sebab okay, Ami pernah melalui zaman gemilang pada suatu ketika masa dahulu. Hari ini tak tahulah kan. So Ami pernah berada dalam zaman gemilang untuk SCCA. So my IG story, my IG memang mostly focus on SCCA lah. Tak adalah ramai follower, but ada di antara diorang yang follow me because of SCCA. Oh, I rasa bersalah. Because sebelum ni, diorang ada banyak tanya dekat IG story. Tapi, I tak boleh jawab semua. And banyak soalan repeat. So, I rasa bersalah. Mesti diorang ingat I'm sombong ke apa. Tapi, tak. Sebab, I tak ada masa nak jawab. And also, maybe I'm dah jawab. Tapi, not directly to you. I'm dah jawab dekat story. And maybe korang tak perasan. Sebab banyak berulang kan. So here I am. Tadi time rehat kerja, I'm dah scroll IG and dah kumpul 10 question. Kita buat 10 dulu. Tapi I'm tak sure 10 tu cukup ke tak untuk 20 minit. I'm tak akan lebih lah. Video ni lebih 20 minit nanti korang bosan. So I akan buat yang mana sempat dulu, okay? So jom kita start. Kalau video ni tak sempat untuk full question, I akan buat part 2, okay? Kalau sempat kita buat sekali harum je. So, the first question is, bila Ami post-post pasal SCCA, ada orang tanya, SCCA tu apa? Saya budak account, saya ambil account time SPM. Tapi, saya tak tahu apa tu SCCA. Basically, SCCA ni the modern way untuk orang sambung degree. Sebelum ni, memang ramai kan yang sambung degree after SPM. Tapi sekarang, kerajaan dah letak inisiatif mostly untuk anak-anak Melayu. Untuk Bumi Petera, untuk menjadi chartered accountant. Chartered accountant ni dia lebih sikit dengan accountant biasa. Chartered ni meaning dia ada professional paper certificate. Okay, contoh eh, apa tu chartered accountant? Contoh, Ami nak pergi parasailing next month. Bayangkan kalau Ami pergi naik payung tu dengan orang yang tak ada certificate. Ami yakin tak? Customer yakin tangan kita? Tak kan? Macam tu juga untuk accountant. Accountant ni, kalau korang ada professional paper, korang akan 10 langkah ke hadapan dengan orang yang tak ada professional paper ni. And certain company, kalau korang tak ada professional paper, korang tak boleh naik jadi manager. Korang still je dekat position korang. That's why it is an advantage for you guys to ambil professional paper. Tapi sekarang dah orang Melayu terutamanya dah diberi kesedaran untuk ambil professional paper direct after SPM. Sebab sekarang memang dah banyak beasiswa yang sediakan untuk tolong orang-orang Melayu ni. Contohnya yang kita kenal lah, Yayasan Pena Raju. Tu memang banyak gila diorang sponsor orang. Yayasan Pahang. And time Ami, Ami guna, Ami dapat daripada Yayasan Pahang and Yayasan Pena Raju. Diorang combine together sebab masa tu Yayasan Pahang first year sponsor anak-anak Pahang. So yeah, so kalau korang nak try ambil SCCA, korang just go for it. Kalau korang memang ada goals untuk climbing the corporate ladder, korang memang kena ambil SCCA terus. Don't waste your time, okay? Tapi kalau korang nak enjoy, belajar enjoy, korang ambil lah degree first. Yes, that's my advice. Susah ke SCCA ni? As for me, my personal opinion, SCCA ni tak susah mana. But memang macam seluruh dunia kot, I don't know, yang mengatakan SCCA ini susah. Sebenarnya SPM pun orang boleh cakap susah kalau korang tak belajar and korang tak tahu teknik dia. I bukan nak belagak, tolonglah jangan cakap yang belagak. Sebab korang tanya kami yang susah ke senang. Susah kalau korang tak ready, senang kalau korang ready. I bolehlah cakap macam ni sebab anda lulus kan. Sebenarnya kalau Ami tak lulus pun Ami akan cakap susah.
macam ni lah. Korang jangan fikir dia susah, korang jangan fikir dia senang. As long as you guys put the effort, kalau ada rezeki korang pas, kalau tak, tak. Tapi Amir boleh garanti satu hal, dia tak ada lah susah sampai korang macam, oh I cannot do this, tak. Tapi dia tak adalah senangnya pun tak. So ni semua bergantung pada effort. Kalau korang macam put the effort 100% to it, insyaAllah korang pass. Tapi kalau korang fail, sebenarnya bukan yang bermakna korang tak pandai, tak. Just belum rezeki. Sebab professional paper kot, ni bukannya benda kau ambil PMR ke apa ke. Ni professional paper yang memang question dia memang fresh from oven, tak adanya nak ulang-ulang. Ha, that's why lah dia susah. And dari UK pula kan, Salih yang buat soalan tu. So maybe that's the reason lah kenapa dia susah. Senang ke dapat kerja? Ini soalan pertama tau, sebab dia macam gabung. Kalau ambil CCA, senang ke dapat kerja? Yes. Korang ambil CCA, korang lagi advantage daripada orang yang tak ambil CCA. Maknanya kalau company tengok, diorang akan utamakan korang. Trust me, trust me. Tapi ia tak menjamin yang korang boleh dapat kerja tu, sebab korang kena perform dekat interview. Okay? Beasiswa ada ke? Yes. Beasiswa untuk SCCA dah berlambak-lambak. Korang boleh try apply dekat Yayasan Peneraju. Sebab Yayasan Peneraju ni memang under kerajaan punya inisiatif kot untuk Bumi Putera. Sebab sekarang ni, kalau tak silap, jangan kecam. Tak silap ni macam just 20% kot chartered accountant from orang Melayu kot, kalau tak salah. Kalau korang tahu yang betul, korang komen kat bawah apa eh. That's why. And korang jangan risau. Kalau korang sekarang ni tengah bekerja and korang plan untuk ambil CA, korang try tanya company korang. Sebab banyak company yang sponsor staff diorang untuk ambil CA. Banyak gila and berlambak. Macam Big Four, mostly yes. And tapi korang kena bond lah dengan diorang. Macam Petronas rasanya ada. So korang kena try check balik dengan company korang, okay? And apa achievement ni? Okay. Achievement Amin untuk SCCA, alhamdulillah dapat 2 awards. Yang pertama untuk, tapi dua-dua awards ni berbeza tau. Sebab SCCA ni ada CAT, which is the foundation lah. Lepas tu dia ada betul-betul yang SCCA. Dia ada CAT and SCCA. So korang kena ada, CAT ni macam diploma lah. So SCCA ni macam degree ha. So SCCA ni pula ada dua foundation dia, F paper dengan professional paper. So Amin dapat for professional paper SCCA ni, foundation dulu lah. Foundation SCCA ni Amin dapat satu award. And dapat for audit paper, Amin dapat tempat kedua di dunia and tempat pertama di Malaysia. Wah, alhamdulillah. Tapi ya, audit yang bodoh je. And yang kedua, Amin dapat award untuk professional paper. Professional paper ada 4. Amin dapat markah yang tertinggi di Malaysia. Kau dapat markah tertinggi total 4-4 paper ni. Alhamdulillah. Lepas ni bagi tahu ya macam mana Ami tackle the paper. Korang tak perlu cedik sebab Ami pun tak cedik. Kalau korang tanya apa pasal account now, maybe I can answer it. Fuh, okay, cepat. Sekarang dah pukul 6.45. Takut matahari dah tak ada. And hari ni Ami puasa. Pukul 7.30 sekarang, Ami kena berbuka keluar. So kita habiskan. Eh, macam tak sempat tau. Macam tak sempat untuk 10 question sebab sekarang baru soalan yang kedua. So Ami, apa best combination of paper yang boleh ambil? Okay, this is my personal opinion juga. Ami dulu, Ami ambil professional paper. Ami ambil, okay, SBL dan SBR tu memang korang kena ambil lah, wajib. SBL ni more on macam business paper, macam banyak tulis. SBR ni banyak standard. And paper pilihan ada 4 kot. Ada audit, ada financial management, APM. Financial management APM ke? Cost. Ah, APM ni yang macam costing-costing tu. Ada AFM. AFM ni macam more of on the financial part. And ATX. ATX ni tax. So, apa yang Amin ambil is, SEM yang pertama, Amin ambil SBR. SBR yang wajib ni. And Amin adik-beradikkan dia dengan audit paper. Tak tahu sebab apa? Sebab SBR ni more on standard paper. Meaning dia ajar standard, standard IFRS 16, bla 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 bla. And audit ni dia apply the standard.
kita kan tahu audit ni macam kita audit kalau kita kerja pun, kita audit, kita pastikan klien kita buat kerja yang betul. Kita akan go through lah apa yang direcord. So itu juga menggunakan standard. That's why I'm gabungkan SBR dengan audit. Memang benda yang korang belajar kat SBR tu, kau boleh apply terus kat audit. So korang tak membazir. Korang sekali harum. Kalau korang belajar SBR, mana korang belajar audit? Kalau korang belajar audit, korang belajar SBR. Sekali harum je, serius. And yang kedua, I'm ambil SPL and also AFM. AFM ni financial tu. Sebab apa? Tapi sebabnya AFM ni banyak mengira. Dulu banyak working lah. SBL ni banyak tulis. Jadi korang tak penat tulis sebab korang ambil AFM. Sebab AFM tu korang kira guna calculator. Kalau korang ambil SBL kan, contoh SBL kan banyak tulis. Tapi korang gabungkan dengan APM. APM ni banyak costing. Yang costing ni serious. I rasa costing ni banyak tulis. So kalau korang ambil APM dengan SBL, struggle sikit lah. Tapi kalau korang minat, senang lah ha. So kena tanya juga korang minat apa. Penat gila. Penat juga cakap. Tapi tak ada mana air. Untuk soalan ketiga, my routine study. Ami jenis street ke? Pernah lepak kat ke stay up? Okay. Fun facts about me, Ami tak boleh stay up. I tried before untuk stay up, tapi esoknya jadi zombie. That's why sampai sekarang, sampai hari ni, Ami memang tak stay up. Gunakan masa siang je. Ha, macam mana yang boleh buat? Sebab kena ada strategi for every paper. Korang tak boleh put everything dekat paper you. Kena juga balance. Meaning korang kena ada your life, korang kena ada your sleep. Kalau korang memang stay up dari zaman SCCA semua, takut efek mental korang atau efek kesihatan korang bila korang dah tua. Sebab yelah, korang tak jaga tidur. And maybe certain of you guys yang macam minum kopi malam-malam pun tak berapa sihat. So jagalah, jaga. Sebab malam memang waktu untuk tidur. So korang plan betul-betul macam mana korang nak study. And bila orang lain stay up, itu cara dia belajar. Cara dia belajar and dia memang efektif dengan cara tu. Efficient dengan cara tu. Dia mampu dengan cara tu. Tapi tak semestinya korang juga mampu. So korang tak boleh tiru bulat-bulat apa yang dia buat. Korang kena cari your own style. And for Ami, I memang tak pernah stay up. My kakak dulu ambil SCCA, dia jenis stay up. Jenis macam tidur siang, malam baru tu. Tapi Ami tak. And Ami dah buktikan, kalau korang tak macam tu pun, korang boleh juga berjaya. Okay? Ami gila lepak ke? Yes. Memang Ami kaki lepak. Tapi Ami akan belajar malam. Malam akan belajar lah. Tapi if anyone ajak Ami keluar, Ami on je. Tak ada, Ami tak straight macam, oh tak ada lah mana nak belajar, tak. Ami bukan macam tu. Sampai zaman kerja, Ami bukan macam tu. Even though Ami busy mana, Ami tetap utamakan lepak. Teruk. Straight. Tak, Ami tak straight. That's why Ami cakap Ami ada my own plan untuk macam mana Ami nak survive my journey dekat CCA. Sejujurnya, Ami tak adalah terlalu confident dengan apa yang buat dulu. Malam-malam menangis juga, malam-malam takut juga. Setiap kali exam takut juga. And Ami pun tak yakin dengan diri. Tapi disebabkan Ami dah lepas the fasa, Ami nak korang tengok my journey. And yes, Ami manusia juga. And if korang buat benda yang Ami buat ni, insyaAllah korang pun boleh buat. Korang pun boleh dapatkan hasil yang sama. Faham tak? So jangan push yourself too hard. I know korang pun mesti dalam fasa yang Ami dulu, which is tak tahu betul ke benda aku buat ni. Ami dulu pun terfikir, orangnya stay up, aku nak stay up juga. Mesti aku tak boleh jaya macam dia. Tak. I buktikan yang apa yang korang fikir tu salah. Okay? Berapa lama duration ambil SCCA? Alhamdulillah. Duration ambil SCCA ya. For CAT, Ami rasa, Ami tak ingat saya tahu. Tapi CAT setahun. And SCCA 3 tahun rasanya. So 4 tahun in total. Dah jimat masa kalau nak compare korang ambil degree. Yes. Jadi Ami nak terangkan macam kalau CAT ni mostly lah dulu. Ami tak tahu sekarang. Sekarang korang jangan tanya. Korang double confirm balik dengan
siapa-siapa dah google kan, 4080 actually dululah computer base. Dua paper je tak computer base rasanya. Text dengan apa tah? Text dengan apa tak ingat. Text. Yang lain semuanya computer base, which means klik-klik-klik je. And banyak objective question je. And after korang dah jawab, korang terus dapat markah. Memang ketar gila. So SCCA ni paper base lah. Ada juga computer base rasanya. Tapi tak ada objektif. Kena tulis essay lah. Tapi sekarang Amin rasa dah banyak dah buat computer base. Sorry Amin ni. Terus sekarang dah banyak dah orang buat computer base. Tapi computer base ni satu je lah. Apa tu disadvantage dia. Selalu buat hal. Ikut center tu lah. Okay. Soalan seterusnya. Ambil SCCA dekat mana? Okay ke? Dulu Amin ambil SCCA dekat Intact Education College. Amin tak suka sangat dululah. Amin rasa macam Amin nak pergi universiti berprestige gitu. Amin macam nak pergi macam universiti yang cantik lah, Sunway ke kan. Tapi hikmahnya Intech ni dia tak macam universiti lain. Walaupun dia agak macam sekolah, tandas macam tandas sekolah. Jadi apa yang berbezanya dengan universiti lain, cara belajar dia pun macam sekolah. Kau nak tahu sebab apa? Most of the lecturers memang spoon feed you. Diorang ada certain lecturer mesti marah kan. Eh takkan semua benda kena spoon feed kau? Kau dah besar. Tapi lecturer intake tak. Diorang sangat-sangat bagus. And kalau kita tanya waktu malam pun, kalau kita WhatsApp, most of the lecturers there, dia akan respond you guys. Kalau korang macam call, boleh tak nak call nak tanya soalan, dia orang akan angkat. Depends lah. Tapi yes, and dia orang willing untuk buat kelas tambahan untuk korang tau, tanpa berbayar. Macam kalau universiti lain kan, macam satu dewan tu besar gila, lepas tu lecturer cakap kat depan, dia dah cakap, dia ciao. Dia cakap dia ciao, nak jumpa pun susah apa semua kan. Depends lah, ada juga universiti okay. Tapi most of the university macam tu lah. Tapi intact tak. And satu kelas pun kelas yang kecil, which means lecturer semua boleh monitor you. Best kan? Best gila. I rasa sebab Amin ni jenis spoon feed tau. So I rasa dimanjai gila. I macam kalau tak tahu, ada je lecturer tu dekat office, jumpa je dia, duduk je lepak dalam tu, tanya-tanya semua soalan dekat dia. Now dekat mana lagi ada? And sekarang yang Amin tahu, ada Timbah. Timbah is very very good. Amin dengar banyak positive feedback pasal Timbah. Korang boleh search lah Timbah. Timbah Skills tu actually my lecturer punya, Sairil. Sairil tu my SBR lecturer. And dia sangat-sangat bagus. Bagus gila. Dia explain detail nak mampus. And dia explain real life punya situation. Kalau nenek-nenek, nanti kita kerja audit, kita nenek-nenek. Ha, faham tak? So kita boleh relate. Kita boleh bayangkan kenapa, apa yang kita belajar. And selain Timbah, apa lagi ada lah? Sunway pun ada juga SCCA, dari dulu dah ada. Sekarang macam ramai orang pergi Sunway ke untuk full time. Untuk part time ramai orang pergi Timbah. Intech aku tak tahu lagi lah apa perkembangan Intech sekarang. But you guys can tanya sebab banyak je lecturer kami yang still mengajar kat Intech. Okay, I think this is my last question. Okay, I rasa ni last. Ini question terakhir. Macam mana boleh terfikir nak ambil SCCA, minat akaun ke? Alright. Fun facts kedua, Ami tak minat akaun langsung and Ami nak jadi doktor. Eh, kita akan rakam. Kita akan rakam sama matahari ni hilang tau. Tak tahulah it's bad or good, tapi kita tak pernah tahu kan kenapa Tuhan letakkan kita dekat satu tempat tu. So, I'm besar kebaik sampai hari ni. Jika orang yang tak minat akaun macam ni mampu berjaya untuk SCCA, kalau korang yang minat akaun lagi lah korang boleh do better. Okay, macam mana yang boleh ambil SCCA? Ami graduate SPM time zaman Najibun Razak. Ambil alih, bukan ambil alih, jatuh
Ika ambil alih. I don't know. Tapi masa tu memang tahun pertama di mana biasiswa tak ada sangat untuk orang yang nak masuk EU. Ami memang plan nak sambung overseas, korang tahu tak? Ami memang plan nak sambung overseas. Nak ambil doktor atau engineer, dua way benda. Atau engineer tak ada langsung account dalam dalam plan, dalam kepala otak tak ada langsung account. Tapi malangnya biasiswa tak ada. Ami terpaksalah ambil pilihan yang murah. Ami pernah pergi interview apa tu? UM untuk biasiswa JPE tu kan. Tak lepas. Tak dapat jadi doktor. Ah tu memang dah tak ada lah. Pada time tu macam my dad tiba-tiba cakap, oh ya Sampahang ada buka untuk ya Sampahang ada buka untuk ya SCCA punya scholarship. Jadi yang terpaksa lah try. And akak Ami memang ambil SCCA dulu. And you know apa dia cakap? Dia cakap macam tak payah ambil SCCA ni susah. Ami ni jenis macam iwa-iwa, kau fikir aku bodoh sangat macam tu. Faham tak? Eh, jap. Alamak. Korang tahu tak, inilah masalah guna iPhone. Aku dah beli mahal, dia terpadam sebab panas. Ish, baru buat sikit video. Memang last lah nampaknya. Okay, I'm laju untuk soalan yang ni eh. So, I'm tak suka orang yang cakap macam, oh you cannot, you cannot, you cannot. Aku ego tinggi tau. I mean, memang ego tinggi gila. So, I'm ambil sebab dia cakap macam tu. Macam nak proof lah. Cik, dah menghukikan diri sendiri. Tapi macam nak proof lah. So, saya pun ambil. And lagi satu, saya pernah pergi kenduri. And then, ada seorang pakcik ni cakap, tak payahlah ambil sesi ni. Ambil diri dulu. Tak ramai yang lulus. Nanti buang duit je. Aku macam geram gila. Kenapa? Kenapa korang macam pandang rendah kat orang? Bambak je orang yang macam berjaya excel dalam sesi ni. Tapi, orang tak tahu. Fail pun kenapa? Kalau kau ambil degree pun kau boleh fail. What? Yeah, that's why I ambil. That's why I ambil. Sebab I'm tak suka kena pijak. I'm tak suka kena pijak. And now I dah prove diorang. As long as you guys ada willing yang tinggi untuk berjaya, and also korang put the effort, and also last sekali korang confident dengan diri sendiri. Ramai orang tak nak ambil sebab dia tak confident. Dia tak try pun lagi. Sebab tu korang kena try baru korang tahu. Dah try contohnya fail, tak apalah. Korang mencuba, that's one achievement apa. Orang lain tak cuba langsung. Ha, dah aku bebel panjang. Ha, itulah sebabnya. And then yang paling terbesar sebab dapat beasiswa lah. So, itu je yang bagi yang beasiswa and also ada allowance. Siapa yang tak nak allowance? Aku tak suka gundu ibu ayah belajar. Aku rasa macam, kenapa dia kena bayar untuk aku lah macam tu. So, aku suka benda free. Aku suka benda free. Daripada dulu sampai hari ni aku suka benda free. Itulah sebabnya sampailah hari ini saya masih meneruskan perjalanan saya untuk mendapatkan membership SCCA. Kalau korang dah ambil SCCA ni, korang kena ambil 3 tahun kerja tau. Macam training ah. 3 tahun kerja baru korang dah sempurna, dah complete your SCCA. Kalau tak, korang still a student. Ami still a student sebab Ami tak dapat CA lagi, tak dapat chartered accountant punya license lagi. So another 6 months. Yay, another 6 months kot. Doa kami, okay. Itu sahaja. Oh, tapi ayah yang cakap tau, ambillah CCA. CCA senang nak jadi CEO. Tak, I'm tak nak jadi CEO. I'm tak nak jadi CEO. I don't want. Maybe Ami nak buka business kot, tapi not CEO. Yang suruh Ami climb the corporate ladder. Nak climb Bukit Broga pun aku malas. Apa tak lagi nak climb corporate ladder. Okay lah guys, that's all. Nanti Ami akan sambung lagi 5. And now dah maghrib, Ami nak pergi bersiap-siap berbuka. So, saya akan rakam pada lain hari. And if korang ada soalan-soalan yang korang nak tanya kat bawah, korang boleh tulis kat bawah. And saya akan include-kan dekat video yang seterusnya. Bye! Selamat berbuka, Ami. Oh, yes! Hari ni hari terakhir Ami berbuka ganti puasa, okay? So, congrats. Congrats me! Bye! Selamat berbuka kepada yang berpuasa.